Ya lurus. Kita di jalan menuju salah satu pesantren di Kota Tanah Grogot, Kalimantan Timur, di mana pesantren ini banyak mengeluarkan santri-santriwati yang sangat bagus dan penghafal Al-Quran. Saya penasaran dan saya pengen ngevlog di sana, dan saya pengen perkenalkan buat teman-teman semuanya salah satu pesantren di kota saya. Ini pesantren yang berkualitas. Ini saya lagi di jalan, lumayan jauh kita ke sana. Ini saya ditemani sama adik saya. Nama pesantrennya Pesantren Terubus Iman. Kebetulan saya kenal dekat dan saya anggap seperti keluarga yang punya pesantren ini. Mereka dan beliau adalah orang yang menjadi panutan buat saya. Oke, kita lanjut. Ini mau sore sih betulnya. Ke kiri. Oke, kita mau memasuki wilayah pesantrennya. Ini sudah mau sampai. Dingin, adem. Pepohonan banyak. Adem banget. Dingin cok, dingin cok.
sini kok. Itu di sana itu asrama putri yang daerah sana. Nah kalau yang ini yang asrama putranya itu masjidnya ya.
Ini santri kurang lebih 1000 santri. Ini lapangan bolanya teman-teman. Posisinya di padang pengrapat Tanah Grogot, Kalimantan Timur. Sangat mewah dan berkualitas. Masya Allah, tabarakallah, itu asramanya teman-teman semuanya. Ini asrama putra. Ini asrama putra Ar-Rahman. Itu di bawah sana itu ada juga asrama putranya. Di sana lagi sih jauh asrama putri. Ini asrama putra yang ini.